Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kandang Rukun Mulia. Oke teman-teman, pada kesempatan sore hari ini kita mau prepare untuk pengiriman kambing Jawa Randu yang harganya 600 ribuan lur ya. Nah ini ada 30 ekor kita kirim ke Purbalingga, Jawa Tengah. Nah ini stoknya kita ready terus setiap hari, karena kita tiap hari ada barang masuk dan ada barang keluar ya. Jadi teman-teman misal pengen cari bibitan 1, 2 ekor, 5 ekor, 10 ekor, 20 ekor, bahkan ratusan ekor nanti bisa kita carikan lur ya. Yang penting pesan terlebih dahulu speknya yang seperti apa, yang harga berapaan bisa kita sediakan untuk kambingnya. Nah ini sebelum kita kirim itu kita sortir terlebih dahulu, kita pilih kambing-kambing yang bagus-bagus, kita pilih kambing yang speknya spek untuk diternak lagi, karena dengan memilih spek seperti itu tentunya kita memilih kambing yang sehat. Nah, kalau kambing kurus nggak masalah, itu tugas dari peternak untuk menggemukkan karena harganya yang ekonomis. Yang paling diutamakan di Kandang Rukun Mulia ini adalah kambing yang sehat ya, kambing yang sehat, kambing yang energik. Nah, itu yang kita utamakan. Jadi untuk pengiriman nanti bisa sesuai dengan harapan dari pembelinya, nggak mengecewakan lur ya. Nanti kalau ada yang sakit kita tukar dengan yang sehat. Karena ini mau diternak lagi, kita harus pilihkan yang bagus-bagus. Untuk berdaging juga bisa untuk spek-spek seperti ini, untuk pemotongan dan untuk gule biasanya kita juga setor ke gule. Kambingnya kita ready-kan terus setiap hari. Misal teman-teman minat juga bisa langsung kunjungi kandang sini. Untuk spek 600 ribuan seperti ini lur ya. Ini sudah mau semuanya untuk dipakan kering, karena setiap hari kita pakannya di kandang sini adalah pakan kering seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Kambing yang kita berikan setiap hari adalah pakan kering semuanya. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Tapi sebelum pengiriman biasanya kita kasih pakan hijauan terlebih dahulu, walaupun sedikit, biar nanti di perjalanan enggak kelaparan lur ya. Nah, ini sekalian makan ini. Tapi untuk minumnya, biasanya untuk minum sebelum perjalanan itu tidak dianjurkan banyak-banyak, cukup sedikit saja, karena itu bisa mengakibatkan kembung. Teman-teman, seperti itu. Jadi usahakan untuk pemilihan kambing diusahakan semaksimal mungkin, harus diteliti apakah kambing tersebut sehat ataupun tidak. Jangan teman-teman pilih kambing yang gemuk akan tetapi kurang sehat, apalagi yang mau diternak. Jadi yang paling diutamakan terlebih dahulu kambing tersebut sehat, energik. Nah, seperti itu. Untuk harga 600.000 itu belum termasuk ongkos kirim ya. Kalau di area Ponorogo sini itu bisa bebas ongkos kirim, yang terpenting minimal pembelian 3 ekor kalau di area Ponorogo sini. Nanti untuk area luar kota Ponorogo ada tambahan pengiriman sesuai jarak tempuh yang ada di Google Maps ya teman-teman ya. Biasanya kita hitungnya seperti itu biar bisa menggantikan biaya bensin ya. Karena kita ngambilnya per ekoran itu cuma dikit-dikit lur ya. Yang penting sama-sama jalan antara peternak, antara pedagang, antara konsumen yang langsung disembelih, itu kita ngambilnya sedikit-sedikit. Nah seperti itu. Jadi kalau ongkos kirim itu ya merupakan hal yang wajar ya. Misal katakanlah dari Ponorogo pengiriman ke Surabaya, itu kita matok ongkos kirim itu hal yang wajar. Nah nanti untuk pengirimannya kita bisa pengiriman sampai 90 ekor juga bisa sekali pengiriman ya. Kalau 10 ekor juga bisa, itu bisa langsung digas oleh Mas Kohar sopir kita. Nah itu. Untuk spek-spek seperti ini bisa masuk ke pedaging, bisa juga masuk ke tanen ya. Tanen itu artinya yang mau diternak lagi.
karena ini koploh-koploh semuanya lur. Koplohnya koploh bagus, bisa kita lihat sendiri, kambingnya halus-halus semuanya, nggak ada yang cacat sama sekali ya, nggak ada yang cacat sama sekali, sehat-sehat semuanya. Dan kita pastikan kambing tersebut tidak luka, ataupun biasanya kalau banyak seperti ini ada yang luka, tapi sebelum kita kirim kita cek terlebih dahulu, nyampe lokasi juga kita cek dalam keadaan sehat semuanya. Yang sini juga ikut lho, yang ini juga ikut pengiriman ke Jawa Tengah, nanti ada 30-an ekor lah, nanti misal pembelinya nambah bisa langsung ditambahin seperti itu. Oke teman-teman, untuk review kali ini cukup sekian saja. Terima kasih, jangan lupa tekan tombol subscribe jika teman-teman suka dengan video-video kita. Oke, tetap pantau dan silahkan komentar. Misal teman-teman pengen tanya-tanya, nanti bisa dijawab sama teman-teman juga. Misal ada yang lebih ahli ya dalam dunia peternakan, bisa membantu teman-teman yang berkomentar di video ini. Nah itu kita konsultasi bareng, kita tanya jawab bareng. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.